Ramadan ini menjadi momentum memperbaiki hubungan kita dengan empat hal dalam hidup. Ikhwani wa akhawati jamaah salat subuh Masjid Darussalam Kota Wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kita. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan umur, kesehatan serta hati yang condong untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berlimpah kebaikannya ini. Saudaraku, kita mesti memandang Ramadan ini bukan peristiwa tahunan yang terus berulang seperti biasa, bukan. Tapi kita mesti melihat Ramadan adalah sebuah momentum, dan manusia yang celaka adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik ke atas mimbarnya yang memiliki tiga anak tangga, beliau sambil naik itu mengucapkan amin, amin, amin. Ketika turun, para sahabat bertanya, mengapa Rasulullah melakukan itu? Sebab tidak biasanya Rasul mengatakan hal itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, tadi Jibril datang. Faqal, lalu dia berkata, raghima anfu mri'in adraka ramadhan walam yughfarlah, tersungkurlah ke dalam kehinaan, celakalah seseorang yang berjumpa Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala amin, dia berkata, waqala qul amin, Jibril berkata kepadaku, katakan amin. Lalu aku berkata amin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi naik ke anak tangga yang kedua, Jibril berkata, celakalah seseorang yang disebutkan namamu tapi tidak bersalawat kepadamu alaihi salatu wassalam, katakan amin. Aku katakan amin. Lalu Jibril berkata, celakalah seseorang yang kedua orang tuanya masih hidup atau satunya masih hidup, salah seorangnya masih hidup, tapi itu tidak membuat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, hadis ini memang berbicara tentang keutamaan tiga amalan, yaitu keutamaan Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya, keutamaan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta keutamaan berbakti kepada orang tua. Hadis ini juga memberikan pesan penting bagaimana agama ini mengajak kita untuk tidak menyia-nyiakan momentum, bahwa hidupnya orang tua kita adalah momentum. Datangnya Ramadan adalah momentum. Disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah momentum, kesempatan untuk mengambil kebaikan-kebaikan ketika datang momentum-momentum itu. Saudaraku, hari ini kita berbicara, salah satu cara kita mengambil momentum Ramadan itu adalah bagaimana kita berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik dengan datangnya bulan itu. Setidaknya Ramadan ini menjadi momentum memperbaiki hubungan kita dengan empat hal dalam hidup. Memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan dengan Al-Qur'an, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Bagaimana Ramadan menjadi momentum untuk memperbaiki empat hubungan itu? Inilah yang sama-sama kita belajar pada pagi hari yang penuh berkah ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah momentum memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang meneguhkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita adalah ibadah puasa. Mungkin sepanjang tahun ini kita menyingkirkan Allah berkali-kali dalam kehidupan kita, padahal kita selalu di dalam pengawasan,
di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, tidak ada yang lebih mewah daripada hati yang dipenuhi dengan kesadaran bahwa ada Allah yang selalu dekat dengan kehidupanmu. Saudaraku, ibadah puasa itu benar-benar ibadah yang menjadi rahasia seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau berangkat umrah atau pergi haji, orang-orang melihatmu, atau engkau memposting fotonya di media sosial. Engkau berinfak, orang-orang melihat dan mencatat infakmu. Engkau melaksanakan salat, orang-orang melihat bagaimana ruku'mu, sujudmu. Begitu juga engkau melakukan amalan-amalan yang lain. Tapi puasa tidak. Dia benar-benar menjadi rahasia seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa saja seseorang makan sahur bersama keluarganya, lalu keluar di siang hari dan dia membatalkan puasanya. Dia minum, dia makan, lalu kembali ke rumah dalam keadaan seperti orang berpuasa. Atau dia di kantornya ketemu dengan orang-orang yang dia kenal seperti dia berpuasa, bisa dia lakukan itu. Tapi mengapa dia meninggalkan segala sesuatu yang menjadi larangan-larangan dalam puasa Ramadan itu? Dia melakukan itu memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling populer tentang puasa, yaitu hadis man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah siapa yang puasa Ramadan, kita bawa kata puasanya. Siapa yang puasa Ramadan, fokus pada kata puasa. Frasa kedua dari hadis ini adalah imanan wahtisaban. Karena keimanan motivasinya adalah iman kepada Allah dan berharap pahala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ihtisab. Yang ketiga adalah rewardnya. Allah ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Saudaraku, jika kita fokus pada bagian pertama hadis ini, yaitu puasa, maka itu kurang tepat. Sebab banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi dia cuma dapat lapar dan haus dari puasanya itu. Berarti inti dari hadis ini adalah bagian tengahnya, motivasinya, tujuan seseorang melakukan itu apa? Karena benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya berharap pahala kepadanya. Bayangkan, pada saat berpuasa kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh. Hal-hal yang mubah, makan mubah, minum mubah, berhubungan dengan istri adalah mubah. Tapi kita meninggalkan itu kenapa? Semata-mata patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah kalau dia melarang anaknya untuk melakukan sesuatu yang berbahaya, anaknya faham dan menjauhi hal itu karena kesadaran bahwa ayahnya sayang, tidak ingin dia celaka karena melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Tetapi jika di rumah ada makanan tersedia lengkap dan makanan itu biasa dimakan setiap hari, lalu tiba-tiba ayahnya berkata, "Nak, hari ini jangan ambil makanan itu." Anaknya pasti bertanya-tanya, "Kenapa? Sementara itu adalah makanan mereka. Ayahnya belikan untuk mereka. Tapi ayahnya hari itu melarang mereka, tidak boleh menyentuh makanan itu." Ini benar-benar hanya ujian ketaatan, seberapa kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ketika Allah menyebutkan pahala berpuasa, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak Adam itu kembali kepada dirinya kecuali puasa. Kenapa? Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya semata-mata karena aku. Subhanallah. Artinya, dalam ibadah puasa Allah dalam tanda petik merusak sistem pahala.
yang dia buat bagi amalan-amalan lainnya. Amalan-amalan lainnya itu dilipat gandakan 10, 17, 27, 700 dan tidak terbatas. Tapi puasa Allah Subhanahu wa taala buat benar-benar menjadi haknya, dan dialah mendistribusikan pahala sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, kemewahan merasakan kebesertaan Allah dalam hidup itu menyelamatkan manusia dari hal-hal buruk dalam hidupnya. Kenapa? Dia selalu di dalam kesadaran bahwa ada Allah dan selalu menyertainya dalam kehidupan. Bayangkan setiap hari misalnya kita ini berbicara kepada diri kita itu 150 ribu kali, dan 80% dari 150 ribu itu kita bicara hal-hal yang negatif kepada diri kita sendiri. Besok aku akan terlambat. Pelajaran matematika sulit. Belajar bahasa asing itu rumit. Besok pengajian akan ngantuk. Pelajaran kuliah besok ya akan membosankan. Pekerjaan besok akan bikin pusing. Kita selalu mengirim pesan-pesan afirmasi negatif ke dalam diri kita itu. Tapi ketika seseorang menghadirkan Allah dalam hidupnya dan dia tahu seluruhnya adalah kebaikan-kebaikan, maka Allah yang menjadi penghalang antara dirinya dengan bisikan-bisikan itu. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah yang menjadi penghalang antara seseorang dengan suara hatinya yang buruk tadi, dengan bisikan-bisikan negatif itu. Rasa akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini adalah kemewahan. Saudaraku, ketika hilang sebab-sebab dalam hidupmu, maka seseorang yang beriman faham, selagi dia tidak kehilangan Rabbul Asbab, dia tidak kehilangan Tuhan pemilik sebab-sebab, maka dia tidak mungkin kehilangan harapan. Perhatikan hukum sebab akibat ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hukum sebab akibat dalam hidup bukan untuk membatasi kuasanya, tapi untuk menjadi aturan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makan sebagai penghilang lapar. Sebab untuk menghilang lapar itu makan, untuk menjadi aturan bagi manusia. Ketika lapar dia mencari makanan. Allah membuat hukum sebab akibat, segala sesuatu yang kena api itu akan terbakar, supaya manusia faham bagaimana memanfaatkan panas api untuk keperluan sehari-hari. Jadi Allah menciptakan hukum sebab akibat itu supaya manusia punya aturan baku, supaya manusia tahu sistem dalam kehidupan ini, supaya manusia tidak bingung menjalaninya. Jangan sekali-kali beranggapan bahwa Allah terbatas kuasanya di atas sebab-sebab itu. Allah menciptakan akibat itu bukan untuk membatasi kuasanya. Hukum untuk jadi seorang anak manusia harus terjadi pertemuan antara sel sperma dan ovum, ifum ovum perempuan. Tapi Allah merusak sistem itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa alaihi salam tanpa sebab-sebab itu. Allah ingin mengatakan kepada kita apa? Ingin mengatakan kepada kita, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tidak butuh sebab-sebab itu. Subhanallah, ketika engkau kehilangan sebab-sebab dalam kehidupanmu, jangan pernah kehilangan Rabbul Asbab, jangan pernah kehilangan Tuhan pemilik sebab itu. Maka ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, raja paling kuat dan berkuasa ketika itu, raja yang melakukan segala jenis kezaliman, raja yang tidak kenal kasihan sama sekali, memimpin langsung pasukan paling besar yang pernah dia kerahkan, mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan laut merah di depan mereka. Kaumnya berputus asa dan berkata, inna lamudrakun, kita tertangkap, tidak ada lagi jalan untuk keluar. Tapi kemewahan merasakan kehadiran Allah dalam hidup membuat manusia tidak pernah berputus asa, bahkan ketika kehilangan sebab-sebab. Nabi Musa AS berkata, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, tidak,
sebab bersamaku selalu ada Allah, selalu ada Tuhanku yang akan memberi jalan petunjuk, memberi jalan keluar dalam kehidupan ini. Saudara, inilah keimanan yang berenergi, inilah keimanan yang dapat mencegah kita dari hal-hal negatif di dalam hidup. Maka kunci dari puasa Ramadan itu adalah menghadirkan keimanan itu. Jadi memang puasa adalah rukun Islam, artinya setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Tapi perhatikan Al-Quran ketika memanggil siapa yang diperintahkan untuk berpuasa. Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan di akhir ayat itu Allah menyebutkan tujuan paling utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi di sini ada tiga kelompok manusia: puasa orang Islam, puasa orang beriman, dan puasa orang bertakwa. Jika seseorang hanya mencapai derajat muslim, maka dia berpuasa meninggalkan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi kalau orang mencapai derajat keimanan atau puasanya orang mukmin, maka dia bukan hanya meninggalkan perkara itu, tapi dia meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di atas itu adalah puasanya orang-orang yang bertakwa, meninggalkan segala sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala. Jadi komponen-komponen ini adalah komponen yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadis Nabi tentang puasa tadi disebutkan reward atau balasan yang didapati ketika seseorang melakukannya di atas keimanan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika kita bicara tentang ampunan, maka banyak sekali hal unik yang dapat kita ambil pelajaran dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini, apalagi berkenaan dengan bulan Ramadan. Banyak amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya dengan ampunan. Setiap langkah seseorang ke masjid adalah penghapus dosa-dosanya. Umrah kepada umrah berikutnya adalah penghapus dosa. Menunggu waktu salat adalah penghapus dosa. Puasa Ramadan menghapus dosa. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Banyak sekali amalan-amalan yang mendapatkan balasan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertama, kita adalah makhluk yang rajin berdosa. Saudaraku, fitnah dosa ini tidak mungkin lepas dari seseorang dimanapun dia berada. Di kamar tidur ada fitnah dosanya, di ruang tamu ada fitnah dosanya, di jalan ada fitnah dosanya, di tempat kerja ada fitnah dosanya, di masjid pun ada fitnah dosanya, dalam melakukan amal baik pun ada fitnah dosanya. Maka tidak ada yang paling dibutuhkan oleh manusia kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Serajin mereka berdosa, mereka mesti lebih rajin lagi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah pola hubungan manusia dengan Allah itu diatur sedemikian rupa. Bagaimana pola hubungannya? Rahmat Allah lebih luas dari pengabdian manusia. Ampunan Allah lebih besar daripada kemaksiatan hambanya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meniupkan harapan kepada hamba-hambanya. Bahkan ketika mereka berdosa, melakukan segala jenis dosa, melampaui batas, kata Allah, jangan putus asa dari rahmatku. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ayat ini bukan ditujukan kepada ahli tahajud, bukan ahli puasa sunnah, bukan ahli berinfak di jalan Allah, bukan. Tapi kepada ahli maksiat seperti kita, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang uniknya adalah amalan-amalan ketaatan pun banyak sekali berbalut dengan permohonan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika manusia sudah meninggal pun, sudah wafat, yang paling dia butuhkan adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai melaksanakan salat fardu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika seseorang dikuburkan, begitu selesai penguburan, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mohon ampun kepada saudaramu, untuk saudaramu yang barusan dikuburkan ini, karena saat ini dia sedang ditanya, mendapat fitnah kubur, mendapat pertanyaan mungkar nakir. Maka yang paling dibutuhkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab rahmat Allah yang mengalir deras dalam kehidupan manusia itu tidak ada yang bisa membendungnya. Berkumpul seluruh manusia, seluruh makhluk untuk menghalangi rahmat Allah yang sudah dicatat bagi seorang hamba, tidak mungkin mereka bisa lakukan. Tapi apa yang bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seseorang, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin kembali mengalirkan rahmat-rahmat yang deras di dalam kehidupannya. Saudaraku, maka ketika seseorang datang kepada Hasan Al-Basri dan mengatakan kepadanya, mengadukan masalahnya, negerinya kering, kemarau, sampai hewan-hewan pun hampir mati, apa yang harus mereka lakukan? Kata Hasan Al-Basri, aktsiril istighfar, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang lain lagi lalu berkata tentang masalahnya, dagangannya, bisnisnya yang semakin hari semakin mundur menuju kebangkrutan. Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang orang lain kepadanya dan mengadukan masalahnya, mereka adalah pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah tapi tidak memiliki anak. Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Ketika orang-orang ini pergi, sahabat-sahabatnya berkata, celaka engkau, orang-orang datang dengan problem yang berbeda-beda tapi engkau memberinya solusi yang sama, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, bukan aku yang mengatakan itu, yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bacalah surat Nuh, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, yang diperintahkan Nabi Nuh adalah memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah memberikan rizki, Allah memberikan tanah yang subur, Allah menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak, dan Allah melimpahkan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah rahasianya, ilmu yang sampai kepada seorang alim besar Ibnu Al-Qayyim ketika menasihati kita. Jika banyak masalahmu, jika bertumpuk kegundahanmu, lalu engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanganmu sudah diangkat dan engkau bingung mau meminta yang mana dulu, mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lepaskan persoalan yang mana dulu, saking banyaknya masalahmu, apakah engkau ingin berdoa tentang keluargamu dulu, atau anakmu, atau pekerjaanmu, atau ekonomimu, atau penghasilanmu, atau yang lain-lain, engkau bingung saking banyaknya masalah. Kata Ibnu Qayyim, pada saat itu minta satu saja kepada Allah, minta Allah ampuni dosa-dosamu. Sebab jika Allah mengampuni dosamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap masalah-masalahmu. Dan saudaraku, lihat ampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini berlapis-lapis, seolah-olah Allah memang tidak ingin ada seorang muslim, seorang mukmin yang bebas, yang lolos, yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan 3 jaring berlapis. Jika kamu lolos dari jaring yang pertama, ada jaring yang kedua. Jika lolos dari jaring yang kedua, ada jaring yang ketiga. Perhatikan hadis Nabi SAW lengkapnya. Yang pertama, Nabi berkata, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, Allah ampuni, Allah berikan maghfirah kepadanya. Ustaz, gimana kalau sekiranya saya punya orang tua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, atau saya lagi sakit Ustaz sehingga saya tidak bisa berpuasa, atau saya lagi dalam musafir yang berat sehingga saya juga tidak berpuasa, apakah berarti saya tidak dapat ampunan Allah seperti yang dijanjikan oleh hadis Nabi SAW ini?
jangan khawatir, ada jaring yang kedua. Man qama Ramadan, lanjutan hadis tadi, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat qiyamu Ramadan, salat tarawih di malam Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, Allah berikan ampunan kepada dia. Yang tidak kuat berpuasa, tetap kuat untuk melaksanakan salat tarawih. Tidak bisa di masjid, lakukan di rumah. Tidak bisa berdiri, lakukan duduk. Tidak bisa membaca surah-surah panjang, baca surah-surah pendek. Tidak hafal pun dapat membaca karena salat sunnah. Aisyah pernah dalam salat sunnahnya itu membaca mushaf. Subhanallah. Lihat, ada jaring kedua yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tapi bagaimana dengan perempuan yang haid atau yang nifas, tidak bisa berpuasa dan tidak bisa qiyamu Ramadan, tidak bisa salat di malam Ramadan? Apakah berarti luput dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Jangan khawatir. Ada jaring ketiga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, satu malam, karena iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, instrumen lain memperbaiki hubungan dengan Allah adalah merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana merasakan dekat itu? Dalam rangkaian ayat tentang puasa, Allah menyelipkan satu ayat tentang dekatnya Allah, dan kita diminta untuk berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Subhanallah. Perhatikan, momentum paling tepat untuk memperbanyak doa itu adalah di bulan Ramadan. Maka dalam ayat-ayat tentang Ramadan itulah Allah selipkan ayat tentang doa. Ini memperbaiki hubungan dengan Allah. Secara singkat, berikutnya adalah memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Saudaraku, semakin dekat kita dengan petunjuk Al-Quran, maka semakin jauh diri kita dari kesengsaraan, dari kebingungan, dari rasa sedih, dan dari rasa takut. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun," dalam surat Al-Baqarah. Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin takut dan dia tidak juga bersedih atas apa-apa yang telah berlalu dalam hidupnya. Atau di dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak mungkin tersesat dan tidak mungkin bingung, tidak mungkin pula sengsara. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Tapi siapapun yang berpaling dari zikirku, zikirku ini artinya Al-Qur'an, zikirku ini berarti salat, zikirku ini adalah syariat. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, siapa yang berpaling dari salat, siapa yang berpaling dari agama, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kemudian Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang siapapun yang lebih dekat dengan firman itu, maka nilainya menjadi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika disebut Ramadan, apa yang pertama terlintas di hati kita, di pikiran kita apa? Puasa. Iya kan? Padahal di dalam Al-Qur'an Allah cuma menyebut satu kali kata Ramadan, dan Allah menyebutnya sebagai bulan Al-Qur'an, bukan bulan berpuasa. Allah berfirman, "Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an." Jadi hubungan antara Ramadan dengan Al-Qur'an jauh lebih kuat daripada hubungan antara Ramadan dengan berpuasa. Banyak rukhsah bagi kelompok-kelompok yang tertentu untuk tidak berpuasa, tapi tidak ada rukhsah bagi kita untuk lari dari Al-Qur'an di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Qur'an, bukan sebaliknya. Bukan Al-Qur'an menjadi mulia karena Ramadan, tidak.
Ramadan ini menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jibril menjadi malaikat paling utama karena yang membawa turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia karena kepadanya lah diturunkan Al-Quran. Kita adalah umat yang paling mulia karena kepada kita lah diturunkan Al-Quran. Yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sekali lagi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi lebih mulia. Jadi bulan ini adalah bulan menjadi momentum memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah momentum memperbaiki dengan diri sendiri. Saudaraku, puasa itu adalah ibadah keikhlasan. Siam adalah ikhlas. Dan itu adalah sumber kekuatan seorang muslim. Kita kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi lemah, tidak istiqamah. Ketika kita tidak mendapatkan pengakuan manusia, kita akan menjadi resah, kita akan menjadi malas untuk melakukan sesuatu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada bosan, tidak ada letih, tidak ada ya putus asa, tidak ada kehilangan motivasi di dalam diri kita. Sebab kalau kita menggantungkan segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita faham Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal baik yang kita lakukan walaupun manusia tidak melihat itu. Kemudian momentum, instrumen kedua untuk memperbaiki hubungan dengan diri sendiri adalah kontrol diri. Puasa ini benar-benar mengajarkan manusia inti kekuatan. Kekuatan manusia itu bagaimana dia dapat mengendalikan dirinya. Maka Nabi SAW menyebutkan, laisa syadid bisura'ah, innama syadid. Yang disebut dengan orang kuat itu bukan dengan berantem, bukan. Tapi yang disebut dengan kuat itu adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, siapa yang dapat menguasai dirinya ketika dia marah. Jadi keselamatan di dalam hidup ini seperti dalam berlalu lintas. Kecelakaan-kecelakaan itu terjadi karena manusia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak memiliki keterampilan menginjak rem, ya, hanya bisanya menginjak gas. Tapi dalam kehidupan ini kita perlu terus belajar. Ketika berpuasa, bahkan ketika ada provokasi dari luar, dia dapat membentengi dirinya. Inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa itu sebagai perisai yang mencegah seseorang dari keburukan-keburukan. As-siyamu junnah wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Hadis muttafaqun alaih, bahwa puasa itu adalah perisai. Kalau satu hari pada saat seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah dia berkata-kata kotor, janganlah dia berteriak-teriak marah. Kalau ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya untuk berantem, maka dia cukup berkata, aku adalah orang yang berpuasa. Subhanallah. Lihat, kita tidak merespon hal-hal negatif dari luar, tapi kita menunjukkan kelas kita bahwa orang berpuasa itu beda. Orang berpuasa itu bahkan ketika dipancing untuk melakukan sesuatu yang buruk, dia tetap dapat menjaga dirinya. Lalu saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa juga menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Di dalam bulan Ramadan inilah kita dapat merasakan empati dan kita dapat merasakan berjamaah, kekuatan melakukan segala sesuatu secara berjamaah. Berjamaah bukan hanya sahur bersama-sama, bukan hanya berbuka bersama-sama, tapi bagaimana kita membangun peradaban bersama, membentuk keluarga yang berjamaah dari mulai visi dan misi. Begitu juga amalan-amalan di dalam agama ini dilakukan secara berjamaah. Perhatikan, di bulan Ramadan ada ibadah i'tikaf misalnya. I'tikaf itu ibadah yang benar-benar pribadi. Seseorang meninggalkan rutinitas-rutinitasnya, pergi menyepi, berada di masjid untuk konsentrasi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, apakah ibadah i'tikaf dilakukan sendiri? Tidak. Dia dilakukan bersama jamaah-jamaah yang lainnya. Sama seperti wukuf di Arafah, puncak ibadah haji,
seseorang melakukan perjalanan paling jauh di dalam dirinya, tapi apakah dia sendirian di situ? Tidak. Ada jutaan orang yang bersama-sama wukuf di Arafah. Begitulah di dalam Islam. Asal dalam ibadah ini dilakukan berjamaah, dilakukan secara bersama-sama, sebab di situ saling menguatkan, saling mengingatkan, saling ya memberikan motivasi-motivasi. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar, ketika kita melakukan secara berjamaah itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendengarkan hal yang baik, mengikuti yang terbaik dari apa yang dia dengar itu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.